Halo semuanya, bertemu kembali bersama gue Jax. Dan di video kali ini kita akan ngelanjutin memainkan game Grounded. Dan di video kali ini gue akan mencoba untuk mendapatkan pedang spesial bernama pedang Koltana. Itu adalah satu-satunya pedang berbentuk katana yang bisa kita dapatkan di game Grounded. So, terakhir kali tempatnya itu lokasinya ada di dalam arang ya. Dan sistemnya adalah seperti mixer, di mana kita harus mengalahkan beberapa larva untuk mendapatkan pedang tersebut. Dan spesialnya pedang ini adalah dia memiliki efek spicy atau pedas, dan itu berguna untuk beberapa serangga yang kelemahannya itu spicy. Dan juga kelebihan lainnya, jadi pedang tersebut bisa digunakan juga sebagai pengganti torch. So, tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita telusuri tempatnya. Tapi sebelum itu gue butuh persiapin dulu perlengkapan, seperti contohnya ini ya, yang sudah setengah hancur. Ini adalah Antlion, pakaian khusus yang dibuat untuk tahan panas, karena nanti tempat medan perangnya itu panas guys. Jadi kita harus menggunakan baju armor yang tahan panas. Oke, jadi karena ini gue kekurangan satu pincer, jadi gue akan coba hunting dulu ya satu pincer itu. Repair dulu ya, baru kita lawan untuk mendapatkan Koltana tersebut. Oke, dapat pincer. Ini akhirnya kita perbaikin. Repair, oke. Oke, ini karungnya guys. Kalian bisa lihat ya, dekat tempat pemanggangan yang terjatuh, dekat lampu. Jadi ada dua jalan masuk guys. Kalian kalau mau jalan yang susah tuh lewat atas ya, tapi kalau misalnya kalian pengen jalan yang lebih mudah, kalian lewat bawah. Dan lokasinya tuh ada di belakang. Gua akan menggunakan ini ya, biar lebih aman lagi. Sebenarnya ada mutasi sih kalian, jadi punya opsi ya, kalian bisa atur segala macem. Ada opsi fresh defense yang akan juga melindungi kalian guys. Ini akan melindungi kalian juga. Tapi cara dapetin ini, kalian harus makan ini sih. Harus makan fresh mint, permen yang putih-putih itu. Kalian makan berapa ya? 10 atau berapa gitu. Sampai mutasi jadi level 3. Oke, so itu dia guys. Lokasi, ini dia lokasinya nih. Ini pedangnya sudah kelihatan ya. Dan cara kita memulai pertarungannya, kita harus pull. Kita harus tarik. Kita harus tarik pedangnya. Kita tarik ya, 3, 2, 1. Oke, dan gue menggunakan Min Mace karena sangat-sangat efektif dalam mengalahkan larva. Nah, ini nih. Oke, 1. Sambil farming juga nih kita nih. Ini kalau kalian lihat gampang, gue bunuhnya gampang ya. Ini bukan gampang sebenarnya guys. Oke, itu nyerang. Jangan biarkan dia menyerang ya. Jangan biarkan dia menyerang pedangnya. Karena kalau misalkan darah pedangnya sampai habis, kita kalah guys. Jadi sistemnya kayak mixer gitu ya. Di sebelah sana, dikit lagi bisa dicabut guys. Let's go. Satu lagi. Nah, sekarang waktunya sudah selesai dan pedangnya sudah menghilang. Tapi pedangnya itu kita tidak langsung dapatkan, guys. Kita dapatnya itu hanya dalam bentuk resep ya. Resep untuk membuat spicy Koltana. Ini bahan-bahannya spicy globe, ever charcoal, dan tough gum. Oke, jadi pertama kalau kita mau craft spicy globe, kita harus memiliki spicy shard dan sturdy whetstone. Langsung saja gua craft 2 ya, guys ya. Oke, baking sudah komplit. Kita ambil semuanya. There you go, spicy Koltana sudah didapatkan dan akan langsung gua gunakan ya guys ya. Dua tangan ya, jadi ini pedang digunakan seperti kita memegang club. Oke, jadi kita langsung cek aja ya guys ya, apakah benar bahwa pedang spicy Koltana bisa menerangi jalan kita guys, seperti torch. Ternyata jawabannya adalah benar, namun tidak begitu terang. Tidak begitu terang ya. Ini misalnya gue matiin nih. Kayak ya betul, bisa, bisa, tapi tidak begitu terang ya. Kayak nggak full gelap gitu loh. Kayak remang-remang dikit gitu. Tuh, dan kalau misalkan kita mengayunkan ada percikan api ya guys ya. Seperti Tanjidor. Oke, tapi kita coba lihat guys efek dari pedang ini. Apakah OP atau tidak? Dan kita bisa mengkombinasikan pedang ini dengan Blade Master, mutasi Blade Master. Oke, oke, ini aja nih. Pas banget laba-laba nih. Sini lah. Nah, dia kabur-kabur, guys. Kabur-kabur, takut dia sama pedangnya.
Ya. Gila, langsung setengah. Langsung setengah, guys. Waduh. Sabar, satu lagi. Wah, ini gila sih, guys. Oh, ada lagi anak buahnya. Rip aim. Wah, satu combo kelar gitu. Wah, ini gila sih, guys. Oke, guys, jadi itulah pedang Spicy Coltana, satu-satunya pedang berbentuk katana yang ada di game Grounded. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Apakah worth it untuk mengambil pedang ini melawan begitu banyaknya larva atau tidak? Silahkan kalian komen di bawah. Kalau misalkan video ini membantu kalian untuk menemukan pedang tersebut, jangan lupa untuk kasih gue like di bawah. Thank you, and as always, gamers, don't die, dari respon, kita bertemu lagi di gameplay selanjutnya. Bye-bye!